Kayaknya seru nih, Meong. Keren, kokinya datang dari planet luar angkasa. Jadi dapat ide nih. Kita bikin masakan yang rasanya planet-planet. Aku tulis resepnya dulu ya. Di sebuah galaksi, wush, wush, pesawat antariksanya berubah menjadi makanan yang lezat. Yuk, kita bikin, Meong. Jadi nih, Meong. Sedap. Kita simpan dulu di kulkas ya. Nanti selesai baca komik, baru kita makan. Asyik. Antariksa kan ya? Oh, kalian suka. Makasih ya. Aduh, Bulan sendiri belum sempat cicipin nih. Wah, Bulan mesti bikin lagi deh. Hah? Mesin apa tuh? Mau diapain masakannya ya? Hebat, seperti mesin fotokopi. Kalian canggih ya. Jadi nggak usah repot bikin lagi deh. Tapi kok rasanya aneh. Kayaknya nggak gini deh yang Bulan bikin. Coba sama nggak dengan yang tadi? Benar nggak sih? Nggak apa-apa deh, Bulan masak dari awal lagi. Sambil kalian bisa belajar juga. Kita sama-sama ikutin resepnya dengan benar. Agar rasanya jadi enak. Yuk kita masak. Super lezat, super sedap. Si Bulan Koki Super. Sudah jadi. Kue Bolu Galaksi.
kita coba sama-sama. Nah, ini baru benar. Kalian coba resepnya kalau sudah sampai rumah ya. Assalamualaikum. Dadah. Hati-hati di jalan ya. Keren ya, Miyum. Pesawatnya bisa terbang. Wush, wush, wush. Seru amat. Apanya yang terbang, Bulan? Wah, Bunda ketinggalan. Tadi ada Koki Antariksa mampir ke sini. Terus akhirnya mereka belajar masak sama Bulan. Wah, mereka datang dari jauh untuk belajar masak ya? Iya ya, Bunda. Bunda jadi ingat pesan Nabi bahwa siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan mendapatkan imbalan surga. Jadi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Seperti Koki Antariksa itu ya, Bunda. Karena semangat mencari ilmu, mereka akhirnya bisa belajar memasak dari Bulan. Iya, sayang. Makanya, Bulan harus selalu semangat untuk mencari ilmu. Karena Allah akan meninggikan derajat umatnya yang giat menimba pengetahuan. Wah, iya. Bulan mau belajar jadi koki galaksi. Amin. Masya Allah. Itu Meong kenapa? Hah, kalau Meong sih taunya mencari makanan sebanyak-banyaknya.